angkat tinggi bangangnya melantun bangang kasih sikina kan dah lah bangang bercakap lah tu cito lah dengan orang ya Allah apa bangang pun nak semua cakap macam tu kan sebab Nabi pun sebut kan Nabi sebut salah satu tanda tanda-tanda akhir zaman ni urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh jadi tak heran gitu dah lah bodoh tunjuklah bodoh tu macam tu lah. Saya tak cakap kat Malaysia ni, mungkin kat Zimbabwe ke, Burkina Faso kan, ada yang terasur pula kan, macam tu lah. Lepas tu apa lagi? Jam tangan semakin mahal, tapi susah nak tepat masa. Nampak? Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih semakin berkurangan. Air minuman banyak jenis. Extra joss. Tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur. Isu keluarga ni memang tak ni lah, memang tak pernah habis lah kan. Kalau dulu kalau seminar dia buat tu, rumahku syurgaku. Lepas tu seminar keluarga bahagia. Lepas tu seminar keluarga sakinah. Lepas tu seminar keluarga sakinah mawadah warahmah. Lepas tu yang terbaru sekarang ni seminar keluarga Samara. Oh, Samara pula. Sakinah mawadah warahmah tu. Samara. Dia buat macam tu je. Dia ringkaskan pula macam tu. Oh, itu ada idea baru tu. Kan? Macam-macam lah sekarang kan. Sebab isu keluarga ni adalah isu yang tak pernah orang kata apa, tak pernah kering lah kan. Maksudnya ada je isu-isu baru. Kan isu-isu baru dan dengan pentelahan pula zaman berubah cabaran pun berbeza kan cabaran berbeza tapi penyelesaiannya sama macam tu iaitu cabaran berbeza dulu mungkin bukan zaman teknologi maklumat seperti hari ini dulu dah ada dah maklumat ada teknologi ada tapi tidak secanggih hari ini kan tu yang dia kata rumah makin besar orang makin tak ada. Pernah apa? Pendapatan semakin tinggi, ketenteraman jiwa semakin kurang. Nampak? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Nampak? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Pangkat makin tinggi, akal cerdik semakin rendah. Nampak? Angkat tinggi bangangnya melantun bangang kasih sikit lah. Kan dah lah bangang bercakap lah tu cito lah dengan orang ya Allah apa lah bangang pun nak semua cakap macam tu kan sebab Nabi pun sebut kan Nabi sebut salah satu tanda tanda-tanda akhir zaman ni urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh jadi tak heran gitu dah lah bodoh tunjuklah bodoh tu macam tu lah. Saya tak cakap kat Malaysia ni, mungkin kat Zimbabwe ke, Burkina Faso kan, ada yang terasur pula kan, macam tu lah. Lepas tu apa lagi? Jam tangan semakin mahal, tapi susah nak tepat masa. Nampak? Air minuman semakin banyak jenis. Air bersih semakin berkurangan. Air minuman banyak jenis. Extra joss. Tembici, tembikai leci, kopi kai, kopi campur tembikai kan, air bersih makin berkurangan. Itu dipasang kan, tong-tong di depan rumah tu nak dapat air bersih, kan? Macam tu lah. Kalau kita ikut highway Guthrie tu, nampak dekat satu sepi tu Denai Alam tu ada satu rumah prototipe. Wah, air tu di kita semua cantik, rumah tu 4 juta kot, 4 juta tuan-tuan. Boleh langsung mati kan mahal gitu lah kan. Lepas tu pun teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Kan mak tu tu keadaan dia hari ni. Fitnah dan aib semakin tersebar. Teknologi hari ni Allahuakbar. Patutnya makin menokekkan kita tapi makin menjurangkan kita. Kan bergaduh bercakap kan. Sekarang ni bagi makluman ceramah tak payah macam dulu. Dulu kalau ada makluman ceramah perdana tu, Janet Van pakai heller tu.
jangan lupa malam ini datang beramai-ramai ceramah perdana, macam tu juga. Lepas tu van yang sama begitu, Ramli Sarip malam, jangan, sama juga van yang sama, van yang sama kan. Lepas tu dia punya notis tak ada banner-banner dah. Yang notis tu yang pakai, yang tulis pakai marker yang corak tulisan cantik tu, dia lokek kan ke pokok kotah tu kan, dulu saya sempat lah dulu sampai jadi cikgu makin yang apa, yang photo state, bukan photo state, dia pakai apa nama tu, razor tu pakai apa, pakai Colgate lah, orang tu tua dulu, orang dulu tahulah yang pakai dakwat hitam tu kan, digelek stencil. Ingat tak? Oh, lama saya tahu, budak sekarang tahu apa kan, scan QR budak sekarang, tahu kan. Tu sebab kata cabaran berbeza-beza. Dulu orang nak pergi Mekah tu memang kira menangis meraung sebab tak tahulah sampai balik lagi tak ke sini, hidup lagi tak pun tak tahu. Dulu kalau pergi Mekah dulu kan, hantar naik kapal meraung-raung bawa bekal mangkuk tingkat pun tak ada, ada flight macam sekarang. Dulu 3 bulan baru sampai balik kat Malaysia tu, kau ada umur, kau tak ada tu matilah tu kan, tak mati pun kahwin kawan sanun, duduk sanun tak balik, contoh kan. Sekarang baru minggu lepas pergi lagi tu, macam tu lah. Pergi umrah kan, saya pernah lah buat pergi umrah 5 hari, pernah pergi umrah kan, pun sebab nak test travel tak okey tak okey. Pergi hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dah balik lah. Pergi Mekah sehari, lepas tu pergi Madinah sehari tu, lepas tu 2 hari tu balik. Kau bukan kau pergi umrah ke? Dah pergi dah. Baik umrah sekali ya. Pernah lah kan. Nak rapat lagi lah. Rasa dah sadap bunyi dah tadi. Kena ulang balik semula kau ni. Tak payah lah kan. Macam tu lah. Jadi cabaran kan, keluarga surga ku. Keluarga satu kumpulan manusia dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat pun dikatakan sebagai keluarga. Manakala syurgaku alam akhirat tempat roh manusia yang baik-baik, yang banyak membuat kebaikan ketika di dunia, tempat balasan pahala dan tempat mengecap nikmat Tuhan yang kekal abadi. Itu syurga. Kan? Macam mana hebat pula syurga ni? Macam mana hebat pula produser filem dalam dunia ni? Termasuklah Steven Spielberg. Dia buat satu filem tajuknya Paradise. Kan? Dia tak akan dapat sama. Sikit pun tak sama apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, macam mana menggambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia ternampak pemaidani yang indah. Dia nampak makanan, minuman kan, yang lazat-lazat. Dia nampak singgasana yang indah. Dia nampak sungai yang mengalir, cantik, bertukar-tukar warna. Boleh mandi, boleh minum. Kemudian tiba-tiba kan, terdengarlah Allah Ta'ala memberitahu kepada malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ini supaya mereka dapat memandang kepada aku. Kemudian malaikat jawab, macam mana pula nak buka tabir ini ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dulu derhaka kepadamu ya Allah. Allah Ta'ala beritahu, bukakanlah tabir ini kerana sesungguhnya mereka di atas dunia dahulu pernah menangis kerana aku. Soalan bocor ni. Menangis kerana Allah. Tengok kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bawah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Jadi malaikat dah diarahkan, diperintahkan Allah tu, dia buka tabir itu, semua bersujud. Allah Ta'ala beritahu, mengapakah kalian bersujud sedangkan di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud, apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Tengok balik manusia ni cakap, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, sedangkan kau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terdetik ke hati. Macam itulah hebatnya syurga. Itu sebabnya tajuk kita hari ini bila sebut keluarga ku syurga ku, memang tak sama tapi dia rasa macam syurga. Dan macam P. Ramli kata kan, syurga dunia, dia kata kan, dunia ini anak yang punya, dia kata kan.
Maknanya kebaikan, keseronokan, kegembiraan tu seolah-olah berada dalam syurga. Walaupun dia tak pernah sampai kat syurga tu. Tapi dia nak memberikan satu ilmu analogi mantik. Menggambarkan kegembiraan itu macam berada di dalam syurga. Ya Allah cantiknya macam dalam syurga. Tak bila dia poin dah. Semayang pun tidak, apa pun tidak. Bercakap kan, contohlah kan. Tapi dia menggambarkan, dia rasa tu syurga dah tu. Cantik betul kan. Macam datang masjid perduaan ni kan. Saya pun dah lupa-lupa. Dah lama tak ke sini kan. Sebab orang sini dah lama tak panggil. Macam tu lah kira. Macam tu lah kan. Tapi tadi saya tanya tadi. Jawatankuasa beritahu saya last datang tahun 2019 sebelum PKP. Sebelum tu tahun 2017. Macam tu lah kan. Seronok saya dapat datang semula kemari. Maknanya kali ketiga dah saya datang. Kan? Dulu memang macam tu ke bumbung lah. Memang macam tu ke? Oh. Macam mana dia lap abuk-abuk tu semua? Elok kilat kan? Tinggi tu. Anda tu kan? Kipis bosan tu pun memang dah ada dulu. Macam tak ada pun ada. Ada dah eh? Tahniah lah, tahniah. Kan? Macam ni punya lawa kan? Saja tak datang sesio betul orang Rawang ni kan? Datanglah ramai-ramai kan? Macam itulah. Jadi makna menggambarkan syurga. Jadi nak dapat syurga Allah ni? Macam mana katanya? Bayangkan tak pernah terbayang. Dia kata tadi, tak pernah terlihat kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terdetik kat hati. Terdetik kat hati pun tak. Kita terdetik syurga tu mesti macam ni. Tak sama. Dia lebih hebat daripada itu. Jadi kita ni nak menjadikan rumah kita ni syurga macam mana? Kalau orang pergi syurga, saya nak tanyalah. Ada tak orang pergi syurga, dia rasa macam ni? Boring lah dalam syurga ni. Jom pergi dengan aku nak. Ada tak macam tu? Rasa-rasa lah. Ada tak? Tak ada. Itu sebab dia kata tadi kekal abadi. Allah Ta'ala beritahu ini bukan tempat beramal. Di sini bukan tempat bersujud. Siapa masuk syurga, siapa masuk syurga, tak ada dah, tak ada dah timbul. Weh, dah masuk zuhur. Kau tak semayang kau? Tak ada. Dalam syurga ni dah settle dah. Teh dunia ni dah semayang. Nampak tak? Jadi mana kata kalau kita tengok tadi tak terdetik. Kita terdetik macam mana syurga tak sama. Macam itulah gambaran. Jadi nak jadikan, nak dapat syurga ni, ya Allahu Akbar, bukan sangat. Sebab dia kata tadi, kan? Dia katakan tadi tempat orang yang baik-baik dapat masuk dalam tu. Amalan dia, kalau amalan atas dunia ni, antara amalan baik dengan amalan buruk dia, amalan baik dia lagi banyak, pahala dia lagi banyak daripada dia, amalan buruk dia, daripada dosa dia, dapat dia masuk dalam syurga. Itu belum cerita lagi yang kena power tu. Kan? Kita share card account, kita share card yang sama. Kan? Anak kita tahu dia punya password semua, dia QR semua dia pakai nombor PIN, dia pakai nombor PIN card kita. Tahu-tahu dah tak ada. Macam tu lah. RFID. RFID kan? Tahu tak RFID? Reverse forward, insyaAllah dapat. Macam tu. Dia macam tu. Kalau dah berhenti, tak mau togak kawan tu, reverse forward, togak mana tu. InsyaAllah dapat. Macam tu kan? Kita lima kereta. Semua orang share yang sama. Kita yo-yo lah bayar RM1,000. Contohlah letak RM1,000 dalam tu. Bawa, ya, tiba-tiba tak sedar. Kita jarang-jarang keluar pergi masuk tol tu. Tiba-tiba dah tinggal sikit. Rupanya orang lain pakai. Macam tu lah. Kadang-kadang kita pahala banyak. Tak tahu disebabkan perangai kita dengan bini kita, perangai kita dengan orang lain, ambil hak orang dan sebagainya. Akhirnya banyak dah kena potong. Tiba-tiba pula yang dosa lagi banyak daripada pahala. Contoh yang kita tak sedar kan, menyakitkan hati orang, ambil hak orang. Contoh pergi ke pejabat kan, pergi ke bank, nombor giliran sekarang 3256 kaunter 3. Contoh kan, sekali kita ni baru sampai, ada geng orang kampung pula jaga kaunter 5 tu. Kita dia baru sampai ni, datang tu Ibu Sanun. Kita ni tunggu daripada pagi tadi ni. Sampai pukul 10, nunggu turn kita ni lagi 2 lagi. Lagi 2 lagi turn kita, dia pergi dulu. Kalau orang tu tak redha, jangan main-main. Ambil hak orang. Tolak poin. Iya. Tu sebabnya nanti bila Allah Ta'ala umumkan, dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Maksud tu beratur panjang. Semua nak tuntut hak ni. Dulu dia kutuk aku. Dulu dia fitnah aku macam ni. Dulu dia ambil bahagian aku macam ni. Contohlah. Tu kojo pakai kabel. Sama tu. Kojo pakai kabel.
Kan? Kawan tu lagi layak dapat tempat kedudukan tu. Tapi dia tak dapat. Kan? Orang lain ambil hak dia. Contohlah. Kan? Macam-macam surat merah, biru, kuning semua tu. Kan? Semua pakai. Kan? Jadi, contohlah. Jadi, beratur panjang. Pahala banyak tadi ni. Borek pahala. Dosa sikit je. Lepas tu orang tu pun datang. Dia dulu kutuk aku. Zap, ambil satu pahala. Dulu dia macam ni. Dia aniaya aku. Zap, ambil satu pahala. Dulu dia potong queue dekat pejabat immigration. Satu lagi. Yang buat pasport kan ramai. Mau ambil orang bagi buat pasport ni. Pa. Habis pahala. Dah habis pahala. Ingat settle. Beratur panjang lagi. Ya Allah, pahala aku dah habis. Dia beratur lagi ni kenapa? Allah Ta'ala beritahu, maka disebabkan oleh pahala kamu dah habis, maka dosa orang tu pula kamu ambil. Dahlah dosa banyak, ambil pula dosa orang tu. Macam itulah cerita. Kan? Tapi kita tak adalah itu nak nakut-nakut. No, kan? Sebab insya Allah kalau orang tu datang masjid, masjid Perodua, ada harapan dia masuk syurga. Ada harapan tau. Ada harapan. Sebab tu ada orang cakap, pergi masjid pun tentu lagi elok. Terpangai. Betul. Tapi ada harapan jadi elok. Orang pergi disco belum tentu lagi jahat. Betul. Tapi ada harapan jadi jahat. Belum pernah dia orang pergi disco. Soalnya isyak-isyak. Diam. Tak ada pernah dia dengar macam tu. Membohok pun tuan-tuan. Kan? Lagi tawuk dia berjoget dia dah. Kan? Saya tak tahulah, saya tak pernah pergi. Saya pernah pergi disco beberapa kali. Kelab dandut pun pernah pergi. Saya pergi main, ramai-ramai pergi. Sebab apa? Saya dulu pengarah undang-undang dan penguasaan. Bila pergi serbu tu, pergi, hui gila, kelab dandut, yang datang semua nak mampuih lah. Memang tua-tua betul. Ramai yang tua-tua berjoget macam tu tu. Masalah bila masuk, Muzik itu bingit tengok pokak tu. Nak bercakap tu menjorit. Orang tua tu tak apa ditolan eh. Dipoluk speaker tu. Bayangkan tu. Dah lah tua buat perangai macam tu kan. Buat perangai macam tu. Kira, yang ada dekat masjid, alhamdulillah. Elok tu, jangan risau. Jangan malu lah. Amak-amak kan, ayah-ayah yang kata, saya ni dah tua, baru datang masjid. Okey tu. Ada orang tu sampai tua tak jumpa masjid. Dah mati baru jumpa. Kayak depan imam semayang dia semayang belakang time boleh semayang belakang imam dia tak nak semayang sampai depan imam baru dia nak semayang. Jadi orang tu yang faham tak faham lantaklah tanya lah kawan sebelah tak faham lah tanya kan. Jadi nak masuk dalam syurga, nak masuk syurga ni ciri-cirinya adalah yang paling utama mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang masuk ke alam rumah tangga ni, tak ada siapa masuk rumah tangga ni, semua nak kecewa, tak ada. Semua nak bahagia. Nampak tak? Semua nak bahagia. Kan? Tapi apa maksud bahagia? Soalan ni. Banyak duit, tak belum tentu. Ada orang cakap banyak duit bahagia, belum tentu boleh tau. Mak ayah kita dulu tak ada gak duit, bahagia, makan sama-sama. Tiap malam makan ramai-ramai, atas tikar mengkuang. Berselur makan, sekarang duduk sini. Tak selesa lah duduk bawah. Faham hari ni kecil-kecil elok duduk bawah. Nampak tak? Dulu makan ramai-ramai. Bersepah anak yang paling bongsu sekali. Adik-beradik tak adalah ramai mana dalam dua boleh orang macam tu. Kan? Tak ramai. Itu nyambi-nyambi balik kobun tu. Belum betul-betul tu. Dua boleh adik-beradik. Orang tu dulu. Orang sekarang ya. Orang sekarang ni malih beranak. Yo, orang perempuan jangan gomar-gomar menyukat-nyukat tau. Selagi boleh beranak lah. Ada joki tu. Yo, tengok macam ni kan, sunyi jalan. Apa lah beranak lah. Apa benda ya. Saya tengok lalu dah mati, malam dah tak ada apa-apa macam sonyap ya kan. Beranak, apa susah? Biar ramai kan populasi tu. Betul. Sekarang dengan tak rasa, tunggu dah tua besok. Anak ramai. Sampai dah lupa dah. Dia ni betul kan anak aku ni. Dah ramai lah balik kan. Dia betul. Tanya kata tengok orang-orang Felda kan. Masyarakat Felda dulu. Adik-adik semua ramai-ramai. Mana ada sikit-sikit.
Ya. Kurang-kurang 8 lah. Busuk-busuk pun dulu. 7-8 tak lagi lah. Sekarang 2 je. Umum panjang gambar-gambar tu. Gambar-gambar tutup kilang. Ya? Nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Ha, sebab hati-hati pengurus kalau dia jumpa tapak baru, tak dapat tolong tuan. Ayo, ya, main-main. Ha, jangan suku-suku. Dah. Tanah. Ha, ada apa bondo ya? Dia takut ni lah, badan dia tak cantik lah. Siapa cakap badan tak cantik? Beranak lagi ramai, lagi cantik badan. Ha, saya tanya ada satu makcik tu dekat Temeloh tu, badan dia kurus. Kurus. Gigi pun tak berapa ada. Ni cerita waktu ni. Kurus. Tapi tanya tim saya. Anak ramai. 8 ke 9 orang anak. Tapi makan macam ni lah. Nasi tu kat Temeloh. Ya, membukit nasi. Cucuk. Habis. Licin. Ha, badannya elok, solid. Kita anak dua, badan lebar. White screen. Kan? Betul. Iya. Sebab apa? Orang dulu-dulu, walaupun dia beranak ramai, dia menyusukan anak. Ha, tu ada orang tu. Tak nak menyusukan anak, nanti badan saya tak cantik. Siapa cakap? Kaedah menyusukan anak tu kena betul. Saya tahulah. Masa saya ceramah kemarin, tiba-tiba dapat tajuk. Kan, masa semua mula ceramah kemarin, masa tu belum sama debat lagi. Saya dalam perjalanan tu, saya tanya. Kak, dalam perjalanan tanya. Masa tu tak ada PA, awak tanya lah apa tajuk ceramah hari ni. Oh, tajuk ceramah hari ni, kelebihan penyusuan susu ibu. Break emergency satu perjalanan tu, gila betul pula tajuk ni. Pak ni. Tak ada tajuk lain kau. Ni cerita betul ni. Kak jompol masa tu di Felda Raja Alias. Cakap tu, apa tu tajuk nak? Ha, nak buat channel. Kebetulan hari tu hari penyusuan susu ibu sedunia. Saya pun kelangkabut lah pula. Dia nak juga ustaz buat tajuk tu. Saya pun telefon lah kawan-kawan. Tanya Ustaz Nur Azman Ahmad, kawan saya kaunselor Majlis Agama Islam. Tanya Ustaz Hazlina, pegawai akhlak dekat hospital. Tunggu Japan tu tanya. Ha, dia pun beritahu lah, cina. Saya pun okey lah. Okey lah tu, boleh lah tu. Sampai kat dewan tuan-tuan. Yang datang tu semua tu tua. Apa bondo dah koring. Expired lah. Ya, parah. Ya, tak ada lah. Tak maksud saya. Ceramah lah. Apa-apa dong kan? Ni ada ceramah lah. Dia marah. Tapi betul. Sebab rupa-rupanya orang dulu-dulu, kalau anak menangis malam. Cuma tengok. Anak menangis malam. Macam ni lah, bangun. Duduk dulu. Tu yang dalam mandoi tu kan. Bangkit memangku di dalam kelam. Bangkit dan abah mah buta. Tak ada guna tu kan. Bukan tak ada guna apa maksudnya. Masa tu lah. Mak tu dengan anak. Dia ambil di paut tu. Dia tampung anak tu. Kalau dia orang longoh pun dia pandang dia. Itu sebab badannya solid, grip dia semua elok. Orang sekarang nyusukan anak pemalih. Dia pun melambak. Macam mana nak elok badan ni? Iya betul. Ni cakap betul ni. Sampai ke pasar merangkak budak tu mencari. Iya. Yang faham-faham lah kan. Yang golak tu maknanya dia tahu tu dia buat apa. Iya. Orang dulu bangun kan. Bangun. Tu sebab badan elok. Lepas tu bertungku. Kan. Pakai barut. Pakai barut bukan barut yang main pasang siap tu. Lilit kat tiang rumah tu. Macam ni lah, berpusing-pusing. Dah habis pusing, dah poning kepala orang. So, main, dia tak telefon. Ya. Itu elok badannya. Itu sebabnya, orang yang tak berpantang, orang tua-tua tu tak berpantang, kosannya bila umur dia dah 40-50 tu badannya. Sakit sana, sakit sini. Longoh sana, longoh sini. Wah, ni tajuk menyusu pula dah. Kacau, tuan-tuan. Kan? Nah, jadi, maksud bahagia ni tadi apa? Maksud bahagia ni macam-macam. Ada orang sebab kata kayu. Tak, bukan kayu. Ada yang cakap sebab anak ramai. Tak, bukan itu juga sebab. Ada juga sebab dia kata berpendidikan. Belum tentu lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kebahagiaan yang nak dikejar adalah kebahagiaan. Mendapatkan, berusaha mendapatkan keredaan daripada Allah SWT. Kan? Dan yang penting yang kena ada, kita kena tengok balik matlamat. Kita sekarang ni berada tengah ni. Dah 4 Muharram ni kan. Ha, tengah heboh bonal lah ni ceramah pasal mahal hijrah. Tujuan berumah tangga tu kena tengok balik. Sebab Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah.
yang ada cuma niat dan jihad, Nabi kata. Niat kita nak bina keluarga. Kenapa nak bina keluarga? Matlamat tu kenapa? Tujuan dia nak mendapat keredaan Allah. Penting tu, mustahak. Kadang-kadang menikah sendiri bila tanya, kenapa nak nikah? Pun tak boleh jawab. Imam pun tanya, ni nak tanya apa? Sebab kau nak nikah ni baik. Oh, mak bising dia. Mana? Sebab orang mak bising. Kenapa kau nak nikah? Kawan-kawan Nabi kahwin lah. Tinggal saya je belum kahwin. Sebab kawan-kawan kahwin. Dia pun kahwin. Itu yang masalah banyak tu. Kenapa kau nak kahwin ni? Sebab umur dah banyak. Bila lagi nak kahwin? Seorang lagi. Kenapa nak kahwin? Geram tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Nampak tak? Dia sama contohlah. Kenapa kau nak naik pangkat? Contoh, kenapa kau kerja kuat ni? Aku kerja kuat biar boleh naik pangkat. Akan jadi masalah bila naik pangkat dah tentu baik apa? Sebab dia nak naik pangkat, tu matlamat dia dah capai dah pun naik pangkat. So, tu yang kojo toruk tu sebab dia tak faham maksud nak berkojo tu kenapa. Saya pernah dulu ceramah untuk bakal-bakal pesara dekat pelbagai agensi kerajaan. Buat dekat PPUM, Pusat Perubatan. Dia pinjam Dewan PPUM tu untuk bakal-bakal pesara. Bekerja sebagai satu ibadah. Macam mana nak jadi ibadah? Niat tu mustahak. Sekali lagi niat. Benda baik, diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapatlah pahala ibadah. Benda baik, kahwin benda baik. Nampak? Caranya diizinkan oleh Allah. Cara dia kahwin pun elok, betul. Bukan paksa-paksa, bukan apa semua, elok semua. Dan yang ketiga, niat kerana Allah. Bila niat kerana Allah, maka betul lah, dapatlah pahala ibadah. Ini tadi tanya, apa sebab kau nak kahwin? Oh, mak bising. Dah. Memang oh, mak bising, masa bila oh, mak tak bising, dia cakap. Amat memang kau jauh bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dah elok kau jauh kat perdua, tak gaji kau banyak. Bila kau nak menikah, jual kereta sebanyak-banyak. Takkan tak ada seorang pun budak yang kau jual kereta tu kau boleh kahwin dengan dia? Amat bising. Ayolah, tengoklah mak. Ha, kan? Lepas tu bila dah kahwin, bila nak beranak? Bising dia tu. Bila kau nak beranak? Lepas tu dah beranak kan, dapat anak perempuannya. Bila dapat anak lelaki dia? Bising dia. Dapat anak lelaki, beranak eh kojo kau. Dah salah pula beranak tu. Kan? Ha tu. Nampak tak? Ha. Sudah eh? Kan? Sudah eh? Susah nak cari orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Jarang. Kalau kita tengok imam tanya lah, kenapa kamu nak kahwin ni? InsyaAllah, mam. Saya nak kahwin ni memang kerana Allah. Susah nak jumpa. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia marah betul perempuan. Sebab dia dah tak ada jawapan lain. Untuk jawapan ni. Kan? Tu yang perempuan marah tu sampai hati abang. Apa kurangnya saya? Kenapa abang buat macam ni bang? Kenapa? Kenapa? Kerana Allah. Ada jawapan. Lepih tak lepih belum tahu lagi dah kan. Macam tu. Ni cuba yo. Kan, macam tu lah. Kan? Jadi, rumah tangga ni tak terlepas daripada tujuan. Tujuan kehidupan manusia. Tujuan penciptaan manusia kena tengok balik kenapa. Kerana kita nak menjadi mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi kahwin pun macam tu juga. Mengabdikan diri kepada Allah, ajak isteri kita kepada Allah. Jangan kita jadi orang yang gila dunia. Ada tiga tanda orang gila dunia. Sebab terlampau gomar akan kek pasangan. Itu pun tanda gila dunia. Sebab dia tak bawa pasangannya menuju ke jalan Allah. Tak ada. Yang dia heboh lawa bini dan. Yang dia heboh tinggi pangkat laki dan. Nah, itu dunia. Dunia. Tetapi kalau dia ada suami isteri, dia ingat. Kita ni sama-sama adalah makhluk Allah. Kita hamba Allah. Sama-samalah kita mencari jalan keridaan Allah. Macam tu. Baru betul. Kedua tanda gila dunia, gila duit, gila harta. Kan? Sibuk ngajar duit, tak habis-habis. Kan? Duit bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya nak pakai duit. Betul juga. Kan? Tapi jangan jadikan duit itu sebagai matlamat kehidupan. Itu sebab malam ni ceramah. Saya bukan tahu pun bayar berapa. Tak tahu batas bayar atau tidak. Tahulah. Contohlah contoh kan. Fikirkan. Jadi, tapi kalau tak bayar, tak ceramah kau. Ceramah juga. Ceramah. Kan? Jadi adakah sebab duit tu? Janganlah sebab duit. Kan? Kalau contoh tak bayar, assalamualaikum, kasihlah sudi datang walaupun percuma. Saya kata, okey, alhamdulillah. Tapi memang tak datang lah lepas itu.
Tak ada lah. Maksud saya, nampak macam mana dah ada masalah kan, saya peruntukkan keuangan. Contohlah. Tak ada, nah, ni contohlah. Kenapa kita nak letakkan itu sebagai matlamat? Kan? Sebab bukan tak ada, ada penceramah yang kita kena kan. Ha, mungkinlah, saya tak nak sebutlah nama. Kadang, oh, 5,000 kena bayar. Tak boleh kurang. Ada. 5,000 siap hotel. Lebih tahu hotel mana dia nak. Ada macam tu. Saya pernah pergi Sarawak lu, dia tanya. Ustaz, ceramah yang ni dia bayar 700, yang ni bayar 1,500. Yang ni bayar, ada disusun lah. Yang ni bayar 500, yang bayar 700. Lepas tu dia bagi hotel-hotel Dormani. Hotel Dormani kat Kuching tu, hotel favorite saya tu. Hotel Dormani tu. Kecil hotel ni. Tapi bilik air sedang-sedang elok lah. Masuk bilik air berlagor lah. Dengan ni. Tapi saya suka. Dia kata, tapi tak ada. Tapi tak ada swimming pool, Ustaz. Kata. Masih bila dia nak mandi, kau sudah ceramah. Cakap macam tu. Rupa-rupa ada penceramah semenanjung ni datang sanun. Satu ceramah nak 7,000. Hotel yang nak hotel Pullman. Oh, contoh. Ya iya kau. Ada, jangan diletakkan matlamat. Tapi kalau tuan-tuan siapkan penginapan, saya tak tolak. Ha, ni cerita cerita orang cakap ni. Kan? Tapi jangan dijadikan sebagai sebab. Jangan. Tu tanda gila dunia. Nampak tak? Ha. Kemudian, yang ketiga, pangkat kedudukan. Itu pun tanda gila dunia juga. Gila ke pangkat? Sampai bila? Kau tak tahu dalam Pro 2, dia tu nombor satu tu. Doket cawangan, doket daerah tu. Dia nombor satu. Iya. Sampai masuk ke ujung tiang masjid tu sana. Kenapa tu? Pencen. Ha? Sampai masuk. Nak belagak dengan apa? Jawatan ni bukan kekal milik kita. Pinjaman aja. Saya dulu pernah bergelar pengarah undang-undang dan puan kuasaan sampai masa dekat pesara. Saya dah bersara. Awal tahun 2018 saya dah dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. Bukan semua hotel lah. Kan? Oyo dapat lah. Hotel yang mahal tu meranti lah. Kan? Saya tunjuk kat satu hotel tu dekat Shah Alam tu kan. Hotel yang okey sikit lah kan. Tunjuk lah macam kat pesara. Ustaz jangan gurau boleh tak? Jangan gurau apa? Nampak tak? Tak payahlah kita nak gilurkan pangkat kan. Iya. Ada tu, dia bukan pangkat ni ya tuan-tuan, ada pangkat yang lagi tinggi lagi tu kan. Batuk lagi banyak ada bercakap, nak lagi tu. Batuk lagi banyak ada bercakap, nak lagi tu. Sudah-sudahlah. Tu sebab saya pergi dekat ada satu, saya pergi ke Indonesia kan. Oh, sekarang dia punya peraturan dia, kalau nak jadi wakil rakyat pun dua penggal saja. Lepas tu dah orang lain. Ha, macam tu kan. Jadi sodahlah diri sikit kan macam tu kan. Ini selagi boleh, ya Allah. Maka nak batuk boleh apa bandar. Iyo, jalan pun dah tak terdaya macam mana kan. Saya tak cakap orang sini kan. Tak mana tompek dah. Itulah. Jadi, maknanya nilai, tujuan penciptaan. Proses penciptaan, konsep manusia dalam Islam dan misi khalifah kita ni. Kita menyebarkan agama. Macam ni kan? Menyebarkan agama. Menyebarkan syiar dakwah dalam keluarga kita. Dan keluarga kita dapat mengubah masyarakat. Contohnya. Itu sebabnya disebutkan macam mana seorang ahli falsafah. Dia kata, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dah dewasa sikit, aku tengok bosah botol dunia ni. Seorang pun aku tak dapat ubah. Biarlah aku ubah negara aku, dia kata. Kemudian bila dia dah tua, dia tengok negara pun dia tak boleh ubah. Bosah juga negara ni. Biarlah aku ubah keluarga aku, dia kata. Akhirnya bila dia dah tua, dah nak mati sangat dah. Dah nazak dah. Baru dia perasan tak ada seorang pun ahli keluarga dia dah boleh ubah. Dan baru dia sedar buat pertama kalinya. Alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri aku menjadi baik, mungkin jadi contoh yang baik untuk keluarga aku. Keluarga yang baik, jadi contoh yang baik untuk masyarakat. Kepada negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri sendiri. Macam tu jugalah konsep kita dalam agama kita ni, dalam keluarga kita ni, kita nak kena jadi baik tu, suruh nak semayang. Kau pergi semayang tak? Kau pergi semayang, abah tak semayang. Kau tak dengar ke azan tu? Pergi semayang, mak yang masih lagi depan TV, menyaksikan drama Aku Bukan Ustazah. Ha, macam tu kan. Yalah memanglah leko tengok drama tu. Kesian Aminah tu. Kau taruh orang pukul dengan Dr. Omar tu. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Ha, macam tu kan. Ha. Tapi waktu maghrib, itu pun heran ya tuan-tuan. Heran tak heran tuan-tuan? Ha. Dulu, ni cerita zaman dulu ni.
masa saya kocik-kocik bagi drama bersambung, drama Cina. Drama Cina, Choyun Fat, Deban, Lohong Pan, Teng, 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 Lohong Lau. Macam tu lah lebih kurang punya. Kan sedih lah, Choyun Fat ni berlakon. 125 episod pun tak sedap saya. Ha, pukul apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Dulu. Kenapa dia tak putar pukul 7? Pukul tak boleh oh. Orang Islam semayang, orang Melayu semayang. Kata. Tiba-tiba drama Melayu pukul 7 sampai pukul 8. Ya kan tak tuan-tuan? Ha, itu cerita kan. Dahlah semua mengutuk orang lelaki. Ya. Drama Aku Bukan Sazah, Laki Jahat. Wanita Syurga, wanita yang elok. Laki jahat semua kan. Lelaki, dia perempuan itu lelaki jahat. Lelaki itu lelaki tak jahat. Mana? Ya. Tapi memanglah kalau ikutkan orang perempuan, senang masuk syurga. Betul. Tapi ingat tak peristiwa Isra' wal Mi'raj? Nabi pergi intai dalam syurga, intai dalam neraka. Dalam neraka Nabi tengok ramai orang apa? Nabi tahu dah. Banyak perempuan, nyau tahu dah. Ha, tapi orang perempuan yang datang masjid ni insya-Allah, insya-Allah jangan risau, kan? Ha, yang semayang ramai lagi yang elok-elok eh. Nampak tak? Yang lelaki susah tu sebab orang perempuan jaga solat, jaga puasa, kata Nabi. Barang siapa yang jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suaminya, taat perintah suaminya, kata Nabi. Maka masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Orang perempuan dapat pilih pintu. Ha. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Semua dengan kon. Termasuk yang bercakap ni. Ngaimai imam kali. Tak, maksudnya, kita ni lelaki, senang masuk dengan kon. Sebab apa? Tanggungjawab besar. Faham tak orang perempuan? Dia solat senang, puasa senang. Tapi tang jaga maruah diri, maruah suami ni payah tuan. Nak-nak pula cuba tengok dalam media sosial. Semua nak ditunjuk eh. Berjoget, bergelek. Dia buat live tu. Dia biar anak tu buat live. Anak tu buat live. Sikat rambut budak perempuan. Sikat rambut buat live. Lepas tu sambil baca komen. Ha? Cantik, berkasih. Apa dia? Kita tak fikir lagi lah pasal boyfriend. Kita nak belajar dulu. Kau nyikat pun tak belajar. Bangang kan nampak tu kan? Lepas tu saya ni pula yang tak tahu apa-apa. Ni nampak live, saya tukar. Live Datuk Kazim. Pam. Mari menyusun. Oh, nyanyi Datuk Kazim ni. Ha, tu. Nama pam. Hoi! Abdullah Khairi. Tengah menjurit. Tengah live juga. Pam selamat jalan Nomi. Oh Abang Sam surau-rau menyanyi juga deh dalam ceramah ni. Oh Abang Sam surau-rau. Pam. Tokanlah, tokan live budak tadi tu. Zap, ni sikat rambut tu. Zap, Samsul Debat join. Nampak tu. Kan, lepas tu, eh Samsul Debat tengok kita. Rawa apa parah-parah ni. Tuan-tuan. Iya. Itu saya cakap tadi tu. Sekarang menonahkan tu sebab sana jaga maruah diri, jangan tunjuk-tunjuk. Pakaian tu elok-elok. Inilah ilaha illallah pakaian. Kan pakaian kotat-kotat, pakai tudung tapi kotat. Macam mana tu? Tu yang Nabi katakan tiba masanya umatku nanti dia berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Apa maksud Nabi sebut tu? Pakai tudung fashion dan sebab anak lawa, tarik sini, helak sini. Bawa sini, lempar, tarik sini. Oh tak sini, tarik sini. Lempar ni pak. Juntai lah sini. Oh ilah. Berlilit-lilit, dilit-lilit, tarik. Bawa sini. Zap. Ya Allah. Basah betul tudung. Buka-buka jadi kenopi tu. Agak macam tu punya lilit dengan tudung. Main azab tengok eh. Kan? Yang dulu pula, yang dulu zaman-zaman dulu lain kan, yang tudung zap dia tarik macam pengakap tu. Yang ada cangkuk tu lah, sak, tarik atas tu kan. Ada tu dulu yang bolong-bolong ikat kat tongkuk dulu kan. Nampak leher semua. Sekarang dah banyak tapi dah elok tudung, baju pula kotat. Itu pakai tudung dilempar pula senyap. Lempahnya nampak ni. T-shirt lah, la ilaha illallah.
T-shirt itu pagi pasal malam dia pakai kotat. Dekat dada tu ada tulisan, ada manik-manik menyalo-nyalo. Kita nak silau ni. Kau nak lah baca. Apa benda tulis itu? Bila dah dokek tu dia tulis, apa tengok-tengok lah. Ayolah, payah kan. Gila budak-budak. Baju semua menyakat orang, mengakarkan orang. Kita pun, astaghfirullahalazim. Dia pun menyaling. Rupa kat belakang dia tulis, kalau nak cakap lah. Taruk. Tu buat cakap tadi, maruah diri, jaga. Maruah suami pun kena jaga. Nampak? Yang belum kahwin, jaga maruah mak ayah, jaga. So ada khabar kau hajar. Kenapa kau hajar anak ni? Siapa yang mengajar anak tu kau hajar? Berhenti kau jaya azan. Allahu Akbar.
Okey, sambung ya. Ha, jadi jaga maruah diri, maruah suami. Kalau yang belum kahwin tu konolah jaga maruah, kena jagalah maruah mayah eh. Kan? Ha, jaga maruah keluarga dia. Ha, tu yang kata tu. Kalau kita tengok kan dalam ada orang share tu, macam mana budak lelaki tu dibalik, ayah tengah duduk tu, dia sepak ayah tu, terbalik ayah tu. Kan adalah yang tulis biadab, nerakolah tompek kau, macam-macam lah tulis kan. Tapi ada satu komen yang menarik perhatian, dia kata, siapa yang ajar anak jadi kurang ajar? Budak tu bukan tiba-tiba jadi macam tu. Adalah sebab eh. Kan? Ha. Kemudian, begitu juga, yang keempat, yang ketiga tadi, jaga maruah diri, maruah suami. Yang keempat apa? Taat perintah suami. Yang ini pun orang perempuan payah nak buat. Kan? Aduh, dia argue. Salah. Kenapa pula macam tu? Ha, macam tu kan? Ha. Kadang-kadang kena ikut selagi mana. Orang perempuan eh? Orang perempuan senang masuk syurga. Ingat tu saya cakap. Saya tak nak ulas panjang mana ni. Orang perempuan senang masuk syurga. Jadi mulai hari ni orang perempuan nak masuk syurga kan? Pedulilah orang lelaki ni. Dia nak apa? Setuju je. Ni si Hajar carut golak pula dia. Yo, setuju. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tidak? Kalau boleh hangguk. Tak mahu nak. Nak, nak. Itu bagi hadis Nabi tu. Itu mambai yang dogi tak dogi orang perempuan ni. Kan? Tapi macam inilah. Kita taat perintah suami yang baik-baik sahaja. Boleh orang perempuan? Ha. Orang lelaki kahwin baik tak? Baik. Mengasam tu berjamah ni tu kan. Gurau lah gurau. Kan ada yang mesej imam. Jangan panggil dia berjamah ni. Mengasut. Tak ada lah. Orang lelaki ni nampak macam ni ni. Tu kan berani mana ada. Kan? Dia ha-ha-ha golak je. Kan? Tapi tak ada. Dia setia orang lelaki ni. Betul. Ada seorang lelaki tu saya tengok. Tiap-tiap hari. Bini yang meninggal, tiap-tiap hari datang. Kalau biasa sampai kubur bini. Biasa sampai kubur bini. Hari-hari disiram. Lah sayang botu kat bini. Rupa-rupa bini dah pesan. Selagi mana tak tumbuh rumput kat kubur tu, jangan kahwin ni. Dah mati kawan tu. Takut lagi tu tuan-tuan. Ambil sana. Sebenarnya orang lelaki ni bukan takut bini. Bini yang menakutkan. Macam tu lah. Ingat tak kisah gajah yang takut dengan bini itu, dengan permaisuri. Ada satu gajah kat negara Pasir Berdengung. Dia takut dengan permaisuri. Macam mana cara nak lawan permaisuri? Dia panggil semua lelaki, rakyat jelata lelaki dalam negara. Ni bukan hadis ni, cerita tau. Kau kena balun lah aku sekarang. Ni cerita je. Cerita hikayat. Dia pun panggil lelaki dalam negara. Siapa yang takut bini, berdiri belah kanan battle. Semua pergi belah kanan. Ayo, semua takut buat. Pandang belah kiri, nampak ada seorang. Elok dia peluk tiang. Kamu kemari. Apa pula? Tuanku nak jumpa, tuanku lah turun. Bunyi berani. Rajur dia suruh turun tau. Dia pun turun. Dia tanya, macam mana cara nak lawan bini battle? Cubalah ajak sikit. Apalah, Patik pun takut bini. Apa sebab kau tak pergi belah kanan? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut dia. Ingatnya dia berani. Lagi tahu takut dia. Tapi itu cerita je. Cerita je. Orang lelaki ni kan takut macam mana. Dia sayang. Ya? Iya. InsyaAllah. Lelaki ni kalau hua-hua golak ni. Tak ada tu lah. Elok. Iya. Ya? Kamu lu ada balon ni kawan tu kan? Sabar. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam erti kata kasih sayang tu, sakinah mawadah warahmah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang bermaksud dan diantara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, oh yang menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Isteri tu dah ikut dah jenis kita dah, ikut taste kita dah tu sepatutnya kan? Supaya kamu bersenang hati, tenteram, rasa cenderung dan tenteram, sakinah. Dan kamu juga merasa dan dijadikan di antara suami isteri itu perasaan belas kasih sayang dan belas kasihan. Mawadah kasih sayang dan juga belas kasihan. Simpati. Simpati ini bukan kesian macam mana. Tak sanggup melihat pasangan dia susah. Macam tu. Dan sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan tanda-tanda yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Jadi makna kata
memang dah Allah Ta'ala jadikan pasangan untuk kita ni supaya kita rasa tenteram, rasa cenderung, rasa macam tenang, rasa kasih sayang, belas kasihan dan sebagainya. Kena ada dah dalam tu. Tapi kenapa banyak masalah? Tu sebabnya saya pernah bentang paper, tiga cabaran orang nak berkahwin. Tiga cabaran nak berkahwin. Bukannya dah kahwin, sebelum kahwin dah ada cabaran. Cabaran yang pertama sehingga membawa kepada dia berkahwin. Pertama, cabarannya yang pertama, tak mampu kahwin. Tak mampu maksudnya dari segi termasuklah juga kemampuan keuangan. Tak mampu. Dahlah tak mampu. Dimampukan dengan personal loan. Personal loan tu pula bercampur pula dengan riba. Interest contohnya. Ada. Itu sebabnya ada setengah-setengah tu. Disebabkan anak bakal menantu ni, pakcik tengok kamu ni, nampak caranya lah, nampak caranya pakcik tengok kamu ni, ilmu agama pun tinggi, tak apalah, pakcik relakan kamu berkahwin dengan anak perempuan pakcik, memadailah hantarannya senaskah Al-Quran. Oh mak, macam tu kan, steady, sebab dia bagus kan? Ya, itu sebab eh. Kita ni ada satu, ada satu seorang sepupu saya tu, dia nak menikah tu, bakal isteri dia tu, keluarga dia tu ada beberapa tahanak perempuan, semua bakal menantu kena tadabur Quran dulu. Kamu betul nak anak pakcik ni? Tak apa, pakcik bagi kamu baca ni terjemahan surah, dia bagi surah ni baca sampai habis, nanti kita bincang. Dia berbual lah nak tengok pandangan dia tentang surah tu. Macam tu lah. Cuba baca Fatihah sikit, baru steady. Baca Fatihah sikit pakcik nak dengar. Saya ni malas nak riak pakcik. Kau sepak kau, kau baca sekarang lah contoh ni. Udah. Iyalah baru batu. Ni yang ditanya eh. Udah nak tengok pendapatan. Rumah sewa ada berapa. Kereta eh, manjala. Mana ada kereta menogak, semua menjala. Ni kan. Pakai kot datang eh rumah tu. Tali leher, bosa sejadah. Rumah eh. Bosa batu, pangkat tinggi ni. Teruk batu, tali leher, bosa sejadah. Tapi yang nak tengok ni agama dia. Tu yang datang tiga orang tu. Siapa nama kamu? Ha, seorang budak. Nama saya Ahmad Duha pakcik. Kau mau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Duha wal laili iza saja ma wa taqarab buka wa ma qala. Bagus. Kamu pula nama siapa? Nama saya Anas pakcik. Kau mau baca surah An-Nas. Senyum budak tu. Kula uzur bin Nas tu. Oh, logo budak ketiga tu dah berpaluh. Nama Yasin. Mampu aku ni kan. Aduh, macam mana lah ni. Bodabar tunggu budak tu baca surah An-Nas tapi. Apalah akal aku ni. Sampai budak yang ketiga. Ha, kamu pula nama siapa? Pakcik, tahu orang pakcik. Nama saya Yasin. Tapi mak ayah saya panggil saya Qulullah Wahad eh. Abah Mona membongak eh, tuan-tuan. Lagi panjanglah nama golak daripada nama tu. Gila tu menipu. Tu golak pakcik tu kau ni agak-agak. Tak ada lah pakcik nak suruh kau baca Yasin tu. Ha, tak apalah. Kau baca lah Fatihah. Pakcik nak dongak kau baca Fatihah. Ya tuan. Takut kau tu. Main-main. Apa buat tu? Pertama, cabaran nak kahwin tak mampu. Kedua, tak layak kahwin. Mampu maksud tak layak kahwin? Tak ada ilmu. Tapi nak kahwin. Orang kahwin dia pun nak kahwin. Itu yang banyak masalah tu. Lepas tu termasuk juga Datuk apa ni Dr. Nik Salida daripada Universiti Sains Islam Malaysia kata lelaki yang panas baran pun tak layak kahwin. Abang. Check balik. Alamak, aku selama ni kahwin dengan tahap aku tak layak. So control. Kawal, sabar. Nak bongih. Semua salah. Mana dia air? Menggigil-gigil bini bawa air. Sampai tinggal separuh, tumpah. Kamu ni, tumpah bang. Tak boleh harap. Ya, bongi. Mana nasi? Betul terabur nasi tu. La ilaha illallah. Bongi, jangan macam tu. Itu yang sekali tu. Allah, Allah, Allah. Kenapa bang? Siap je, baik. Nak pergi klinik ni, paling kepala tu. Pergi klinik, bini sengit-sengit tudung. Takut nak pergi sampai kat klinik. Doktor pun cek darah, okey, apa okey. Dia bagi okey. Ni pakcik pergi masuk bilik air, kasih kencing sikit nanti kasih sama saya.
Dia pun masuk dalam bilik. Kau tunggu sini. Bini pun tunggu kat luar bilik air. Dia pun koncing. Dah koncing keluar, terasa nak buang air besar pula. Kau pegang koncing ni. Bini punya takut pegang koncing. Laki masuk bilik air. Oh, aku panggil gigi-gigi-gigi tumpah. Habis koncing tu. Mampuih lah ni, mampuih lah. Aku dah marah dengan laki dia ni. So, belum laki keluar, dia pun masuk bilik air. Dia koncing kan. Ganti dengan koncing dia. Laki keluar. Mana koncing tadi? Ni abang. Dekat atas meja tu abang. Dia tak boleh pegang, takut tumpah. Tadi penuh macam ni. Macam tu lah abang. Dia pun ambil bagi ke doktor tu. Menggeleng doktor ini lah. Besok pakcik kena datang balik. Kena buat kad ni. Kenapa lah? Pakcik mengandung. Mengandung je. Lagi lo kira kan. Manung lagi. Ayuh, macam mana? How can it be possible? Dia katakan. Macam mana boleh jadi macam ni? Itulah. Jangan bongih-bongih hona. Sabar. Dan yang ketiga. Masalah ramai orang yang kahwin hari ini. Masalah yang ketiga adalah masalah tak jaga ikhtilat. Sebelum kahwin tak jaga ikhtilat. Budaya couple. Pegang tangan. Jangan belum kahwin naik motor. Poluk punya rapat. 7 orang tu duduk belakang. Iyo, nampak tak? Nampak tak? Iyo, ramai. Lepas tu check in. Lepas tu sekarang ni dunia tanpa sempadan. Dasar langit terbuka. Dah kahwin bertahun-tahun baru tahu. Ada rupa kisah-kisah silam. Nampak tak? Banyak masalah. Saya tak nak hurai tu panjang lah. Nanti tak cukup masuk nanti. Nantilah. Jadi maknanya kata, tu masalah sebelum kahwin kita tengok. Maka kebahagiaan yang kita nak bina ni tadi, nak jadikan syurga tadi, bahagia tadi, ada kebahagiaan tersurat yang kita dapat dan tersirat. Apa dia? Mestilah berlandaskan kasih sayang. Kedua, ada sikap tolak ansur dalam keluarga dan juga memperbanyakkan kesabaran. Tolak ansur. Konon sabar. Orang perempuan, konon sabar dengan orang lelaki. Orang lelaki, konon sabar dengan orang perempuan. Jangan berlagu angin dua-dua. Kan? Suami kalau ada isteri tengah papap-papap-papap, kita diam. Biar bagi dia selesai. Itu puih hati itu bila dia sampai cakap. Biarkan. Orang perempuan dekat rumah, memang hobi berceramah walaupun tak ada tajuk. Biarkan dia. No, tak apa-apa. Tak apa-apa. Orang macam ni, cincin. Dulu dikatakan dalam kisah Israiliyat yang disebar panjang kan dulu. Macam mana ketika zaman Saidina Umar, ada seorang sahabat ni, dia tak tahan bini membebel, tutang. Tak boleh jadi ni. Dia pun nak mengadu dengan Saidina Umar. Saidina Umar akan terkenal sebagai panglima angkatan tentera yang paling garang dalam sejarah Islam. Sampai ke rumah Umar, Saidina Umar pun konon dengan bini. Dia pun kena bebel dengan bini. Pusing kawan tu balik. Saidina Umar nampak. Sahabat. Ke mana? Apa cerita? Tak adalah. Aku tadi nak mengadu dengan kau. Ni terjemahan tu tak cam tu burak tu. Alah cacau orang bau lah burak tu. Tak ada. Dia cakap, aku nak mengadu dengan kau. Isteri aku membebel dengan aku. Tu aku nak mengadu dengan kau. Tapi tengok kau pun kono. Tak jadilah aku mengadu tu. Kata Saidina Umar. Apa sangatlah yang dibebelkan oleh orang perempuan ni jika ni dibandingkan apa yang mereka dah buat. Bebel-bebel mereka jaga makan pakai aku. Kan? Dia jaga makan pakai anak aku. Dia layan aku, layan anak-anak aku. Dia didik anak-anak aku. Jadi apa sangatlah yang dia orang bebelkan tu. Betul tak orang perempuan? Mana mengaku dia membebel tu tuan-tuan. Cuma... kan? Cuma dalam membebel tanggungjawab jalan. Nampak tu? Nampak jalan. Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. Dia dah hawih kan dia berhenti, lepas tu dia sambung boleh. Itulah dia orang perempuan. Kan? Orang perempuan ni dia hebat tuan-tuan. Sebenarnya tanggungjawab orang perempuan. Jangan orang lelaki jangan marah atau dengar saya cakap. Faham kan betul-betul? Tanggungjawab orang perempuan sebagai isteri, dua sahaja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Sampai tak rakam tu?
Kan balik kan dia tunjuk, bang, cuba tengok bang. Kan balik kan dia tanya tu, bang, pasal tak Samsul buat sebut apa tadi pasal tanggungjawab isteri tadi? Ada dua je kan, abang pasal tak? Abang tang tu yang tolalap tadi tu tak perasan mana dia lah, lelaki dia tu. Lelaki dia orang ngelak lah tuan-tuan, kan? Tak? Melahirkan anak, melayan suami, melahirkan anak, itu saja. Komeh rumah, basuh pinggan, masak, sidai kain, lipat kain, komeh rumah, sontal bilik air, jaga anak, bangun malam, boncuh susu, suapkan anak makan apa, semua kau jangan lelaki. Selain daripada dua tadi, melayan suami, melahirkan anak, itu semua kau jangan lelaki. Ada yang tepuk tangan ni, cacat-cacat orang. Tetapi, tapi kena faham, lazimnya orang perempuan, ni ada, ada seorang cakap itu, dia kata fatwa bangang, ada seorang tu, ada seorang cakap, dia kata fatwa bangang. Dengar ni cakap, Nabi sendiri, Nabi tak menyusahkan isterinya untuk benda yang Nabi boleh buat sendiri. Tetapi apa maksud yang kita cakap tadi ni, orang perempuan, dengan apa pahala dia lebih? Sebab dia dengan penuh rela hati memangku tugas suami itu tadi. Ha, memangku kan? Faham tak memangku? Mana tugas tu? Mana tugas suami? Tapi isteri tolong buat. Jadi lelaki, hargailah isteri yang tolong buat tu. Betul tak perempuan? Nampak? Jadi bila kita balik rumah, nampak bondol tak bersih. Apa bondol ni tak bersih? Kau jokau. Salah. Tak bersih, tak sampai isteri aku buat. Tak apalah. Nampak bantal bersepah, sofa ni, kita tolong togakkan, susunkan, komen. Ini kerja aku sebenarnya. Kesian bini aku tak sampai nak tolong buat hari ni. Macam tu. Tu sebab bila isteri masak, puji, sedap betul isteri abang masak. Allahuakbar. Pagi, nasi lemak, telur mata kau bau. Tengah hari, nasi kicap dengan telur dada. Malam, tolong masak kicap. Daripada pagi sampai ke malam, tolong so tolong-tolong eh. Senawa keluar tolong. Macam tu lah. Tak apalah. Terima kasih lah isteri abang masak. Abang pun tak dapat masak macam ni. Tu kena faham. Jadi orang perempuan, tanggungjawab layan suami tu pun kena buat betul-betul. Faham? First class service. Nampak suami masuk dalam bilik, tinggalkan kojok lain. Berlari macam ni. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. Baru dia first class service. Nampak anak? Iya. Pakai pakaian yang suami suka kita pakai. Cuma tanya, bang, abang suka saya pakai apa kat rumah? Cik cakap. Abang tak suka kau pakai apa-apa. Cakaplah betul-betul. Main-main tak dia. Abang gemar tengok kau pakai baju ni. Ha, pakailah. Abang suka tengok kau pakai baju Pro 2 tu, yang logo Pro 2 tu kau pakai. Baju technician tu pakai. Abang suka tengok kau pakai telokong, pakai telokong. Masak kau kombang pakai telokong masak tu. Iya, sebab di mata suami, suami suka apa kena tanya. Iya. Kalau dia tak kisah kan, cuba buat jadual. Buat jadual. Hari Isnin pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk. Berdiri depan pintu tu sambut lelaki sampai. Suami naik motor, terlajak sampai ke parit. Masalah rumah aku ni. Hari Selasa, pakai baju bikini. Siap kain batik, ikat topi. Oh, macam tu. Hari Rabu, pakai jaring. Oh, mak. Macam tu kan. Contoh hari ni hari apa? Hari Rabu. Ha, jadi yang dengar ceramah ni pun dia buat. Hari ni hari apa? Rabu. Hui, tak boleh lambik ni. Malam ni jaring ni. Dia dah tahu dah jaring. Nampak? Macam tu. Dia dah tahu dah jadual tu. Ya. Ni masalahnya sekarang. Ramai orang perempuan, dia seolah-olah dia yang berkuasa daripada suami. Sian. Saya bukannya suruh tunjuk kuasa, suruh kasar-kasar. Tapi orang perempuan, layan suami. Syurga. Jangan kamu membelakangi suami kamu di tempat tidur. Tidur jangan membelakangkan suami. Tidur ngadap suami. Nah. Melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Dan tak boleh tidur nak muka kau.
Lu rambut kambang bodak sajuk berkapuh nah. Kawan tu baru nak lalap la ilaha illallah tak peranyat. Dengan lembaga mana tidur sebelah aku tadi tu. Nampak tak? Jadi tidur tu ngadap suami. Lepas tu kalau suami minta layan, layanlah. Ha. Kalau tak boleh pun cakaplah. Ini lelaki ni kemen garang kat luar, tapi dalam bilik macam minta sedekah. Tolong, tolong. Apa tahu wan? Kat luar kemen garang ni. Kan ada pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta tu. Tapi maksud suami on tak on? On. Macam tu. Iya. Sian suami. Betul. Tapi janganlah cakap depan anak-anak. Yang malam ni, jom kita. Tut. Jangan. Pakai kod rahsia. Yang pakai kod rahsia. Contohnya kod MOS. Sayang, ada. Bini pun jawab terut-terut. Okey. Contoh kan. Ya. Ini suami siap buat surat rasmi tu, mesej tu. Dengan segala permohonan untuk bersamamu. Dengan segala hormatnya saya merujuk pada perkara di atas. Adalah dengan ini saya memohon agar pada malam ini dalam antara jam 9 hingga ke 12 tengah malam dilangsungkan satu proses bersamamu. Dan adalah besar harapan saya sekiranya jawapan segera dapat diberikan oleh pihak puan. Sekiranya tidak dapat memberikan jawapan yang segera, dibimbangi akan berlaku malapetaka huru-hara dan rumah tangga. Besarlah harapan saya sekiranya pihak puan dapat meluluskan permohonan ini. Yang benar suamimu. Tahu tak ada minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Ailah, ailah, sabarlah. Kau bang, luluh je kata macam tu. Faham? Tak faham sudah lah. Payah cerita tuan-tuan. Kan? Kemudian, jalankan amanah dengan ikhlas dan tanggungjawab. Begitu juga, wujudkan pergaulan yang baik. Apakah ciri-ciri? Ciri-ciri keluarga syurgaku ni. Kan? Nabi SAW bersabda yang bermaksud, empat perkara yang menjadi faktor mendatangkan kebahagiaan keluarga. Arba'un min sa'adat al-mar'i, iaitu pertama, suami isteri soleh-soleha. Bangun pagi semayang sama-sama. Orang perempuan kadang-kadang macam dia seorang nak masuk syurga. Dia lepih nyawa dia kadang-kadang. Dia masuk bilik air, ambil wuduk, dia pun nak semayang, dia tengok laki kat katil. Dia pun semayang. Allah. Macam dia seorang masuk syurga, khusyuk betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia lap muka tengok lelaki. Nengaku lah orang tua yang bersadap ke kawan. Kajutlah suami tu semayang sesama. Abang bangunlah subuh. Abang, kalau macam tu lah cara kajut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengajut, kau mengajak ni jangan macam tu. Wah. Semayang pagi tu, Allahu Akbar, berkat. Bezakan rumah tangga kamu dengan kuburan, kata Nabi. Biar dilantunkan dengan baca ayat suci Al-Quran. Jadi imam subuh. Kajut, suami pula masuk bilik air, ambil wuduk betul-betul, mandi dulu, sogakan badan, baru betul jadi imam. Ini kumur-kumur ambil wuduk. Apa benda tu? Allahu Akbar. Nama nahi. Alhamdulillah. Itu sonyap. Anak kan lepas lah abah sonyap. Yang bini membutuh dah hontun. Itu bini ni. Walabdali. Dah habis macam ha. Dalam dia tidur tu macam mati hah dalam tidur. La ilaha illallah. Cuba soga-sogakan badan, mandi, soga ambil wuduk. Istau sufu wakum lurus arapakan saf. Umat steady yang bahaya ni. Allahu Akbar. Anak, wih ada gema wih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang, suamiku dalam hati. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Anak kat belakang dah agak dah. Anak dah tahu surah yang abah akan baca. Tepat ramalan kita long. Tak apalah, yang penting jadi imam. Lepas tu baca doa. Semayang sama-sama. Doa. Ya Allah. Doa sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Sesungguhnya kau lah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kami menaruh tangan kepadamu. Ya kebini. Tapi kadang pasal nak ada setengah imam kat kampung-kampung tu. Kadang-kadang dia nak Hamdan syakirin. Hamdan mazidah. Ya Sultan ni, kadang-kadang ditentukan. Tak dongah. Tu perempuan kena hati-hati. Kadang suami, ya Allah, kemberikan aku. Ya Allah, aku dah lama ingin lagi, ya Allah. Bini kat belakang, amin. Amin, ya Allah. Makbul. Ha, dongah betul-betul. Dalam doa, kalau tak jelas, kau beli aku, ya Allah. Orang perempuan, kuat sikit. Tuan-tuan cakap. Satu lagi, orang lelaki nak tegur isteri, dalam doa paling paling sesuai. Contoh isteri degil, tak dengar cakap kan? Ya Allah, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Orang isteri kat belakang, pahalan. Sesungguhnya dia seorang yang degil, ya Allah. Isteri kat belakang, dia pun sama. Menyaut amin dengan jelah. Menyaut, tetap menyaut. Kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak tolong mak, daripada kecil tolong. 7 tahun pertama, kata Saidina Umar, layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama saja. 7 tahun kedua sampai 14 tahun layan dia seperti hamba, mula bagi tugas, bagi tanggungjawab, tolong mak kat dapur, tolong buang sampah, kemas katil, kemas ni buat. Ingat tu anak-anak, adik-adik ingat. Dan selepas 14 tahun layan anak seperti sahabat. Nah, jadi anak ni biar jadi anak yang berbakti. Ketiga, lingkungan sosial yang sihat, bercampur masyarakat yang soleh-solehah. Nak dapat masyarakat soleh-solehah, senang yang datang bersajid perdua. Macam tu ya. InsyaAllah, di lingkungan yang baik. Dan begitu juga, dekat rezekinya, murah rezeki. Ya? Jadi, apakah pula 4 ciri-ciri yang lain? Yang lain pula, yang pertama, memiliki kecenderungan kepada agama. Yang muda menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Jangan nak bangih, ya? Tunjukkan kasih sayang. Ya? Ketiga, sederhana dalam berbelanja. Jangan boros. Kan? Ha, pandai-pandai menyusun keuangan. Jangan kata Islam tak ajar benda ni. Islam pun ajar. Tak payah nak beli benda-benda yang sampai menyebabkan pembaziran. Tak perlu. Dan begitu juga, berlemah lembut dalam bergaul. Berlemah lembut. Itu sebab dalam khutbah terakhir Nabi, ingat tak Nabi kata apa? Nabi kata khutbah terakhir Nabi, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Apabila hak kamu telah disempurnakan, maka sempurnakanlah hak mereka. Termasuklah memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dalam. Makanan, pakaian, tempat tinggal, hujung tu. Dalam suasana kasih sayang. Tengok. Bagi duit belanja kasih sayang. Wahai permaisuri hatiku, sudilah kiranya menerima duit nafkah pada bulan ini. Macam tu lah. Sebab ikutkan kita siapkan makan pakaiannya. Tapi nak senang, bagi je duit. Pandailah dia siapkan. Macam tu lah. Kan? Tapi orang perempuan, walau berapa pun suami bagi, jangan petikai. Nah, sudilah terima duit nafkah bulan ni. Bagi abang, susah ya. Kita pun tengok dalam envelope. Setakat RM20 tak payah bagilah bang. Jangan macam tu.
Jangan macam tu. Abang, ni abang bagi ni RM20 ni, abang ada duit tak? Abang hari ni abang bagi RM20. Besok abang ada lebih, abang bagi lebih lagi. Jadilah isteri yang bersyukur. Ataupun orang perempuan, suami bagi, menginsafi ceramah dekat masjid Pro 2 malam tadi. Sudilah kiranya menerima duit nafkah pada bulan ni. Tak adalah banyak sangat, dalam RM2,000. Setuju tak orang perempuan? Setuju tak? Kau tengok. Dalam contoh dah nampak mata duitan, nampak tak? Tapi betul lah, kalau suami bagi. Tapi isteri yang baik, dia boleh macam mana tau? Abang, saya pun kerja. Jadi RM2,000 ni, abang jangan risau. Abang simpan untuk keluarga kita. Yang penting, abang jaga keluarga kita baik-baik. Saya tak nak RM2,000 ni, abang simpan. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kau jangan ingat dia akan pulang dan balik. Silap-silap, tahu tak apa. Dia kata, dia kan? Tak apa. Bagilah, berapa yang kita mampu bagi, bagilah kat isteri kita. Nampak eh? Mana pandai. Kemudian berlemah lembut tadi, saya cakap, jangan kita kasar-kasar, lemah lembut. Saya panggil isteri saya pun, pemaisuri hati abang. Apa sebut? Main-main, Samsul Lebat nampak macam ni. Pemaisuri hatiku. Iya. Panggil. Sayang, tak kisahlah. Ayang, tak kisahlah. Bi. Gali pula kan. Tak apalah, pandailah tuan-tuan kan, panggil dengan lemah lembut. Kemudian begitu juga hubungan suami isteri harus atas dasar saling mengharapkan seperti pakaian yang memakainya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Sebenarnya surah An-Nisa ayat 187. Kan, seperti pakaian dan yang memakainya. Maksudnya apa? Pertama, menutup aurat. Maknanya menutup aurat ni mana? Jaga. Kita ni, keluarga kita ni, pakaian dia. Jaga, jangan melampaui batas atas apa juga yang kita buat dalam keluarga. Kedua, melindungi diri dan keluarga kita. Lindung keluarga daripada bara bahaya dan sebagainya. Begitu juga perhiasan. Maksudnya perhiasan ni apa? Perhiasan yang paling baik adalah wanita solehah. Kita tahu, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Kan? Jadi seperti mana saya pernah sebut sebelum ini, dalam ceramah-ceramah saya, 5 kunci keluarga bahagia. Pertama, kunci rumah. Maksudnya sistemkan keluarga ikut sistem Islam. Itu kunci dia. Kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Dan Nabi kata, barang siapa yang membenarkan benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nampak? Jangan. Carilah yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu, kata Nabi. Ketiga, kunci kereta. Maksud kunci kereta? Hala tuju pemanduan bawa keluarga. Biarlah ke arah yang diredai oleh Allah, yang kita sebut daripada awal tadi. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga? Tak ada cara lain. Dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah? Tak ada cara lain. Carilah redha Allah, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci, mainkanlah peranan masing-masing. Ya? Begitu juga, suami isteri perlu bergaul secara makruf dan mestilah secara terus menjalankan peranan dan kewajipan masing-masing. Itu saya kata tadi, ada kunci masing-masing. Suami buat kerja dia, cari rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang suami isteri sama-sama cari rezeki, kena faham peranan masing-masing. Bila balik, tetap kena laksanakan tanggungjawab sebagai seorang bapa, tetap kena laksanakan tanggungjawab sebagai seorang isteri. Dia tak boleh main sap-sap ni, tak boleh. Kan saya kerja, sibuk, pandailah. Itu sebab macam contohlah jadi penceramah, hari-hari ceramah, contoh kan. Masa bila kat rumah, baru balik sekejap tu. Tu sebab kena appreciate. Cakap, makasih lah isteri abang. Sebab tolong jaga anak-anak. Tu kan kita balik kan? Balik tengok lah. Balik-balik lah. Tengok masuk bilik anak lah. Dah besar anak. Tiba-tiba dah besar. Macam baru hari tu baby. Dah lebar lah. Masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar lah. Masuk bilik kau besar. Mana bahagia hidup. Tuan-tuan, kan? Begitu juga seterusnya. Anggota keluarga, isteri, suami, anak-anak, beriman dan bertakwalah kepada Allah. Hukum-hukum Allah dan agama Allah hendaklah dilaksanakan dalam kehidupan kita. Kemudian, rezekinya mestilah bersih,
daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga anggota keluarga hendaklah redha. Redha, ingat tu. Suami isteri kena redha. Suami kerja pangkat tak tinggi, struggle kerja, hargai, redha. Eh? Suami pun tengok isteri ada kekurangan-kekurangan tertentu. Nabi kata, mungkin ada kekurangan kesilapan yang dilakukan oleh satu, barangkali ada perkara kamu tidak sukai kepada isteri kamu, tapi pandanglah banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada, Nabi kata. Jaga. Jadi lima perkara kena tanam dalam hidup kita yang terakhir, ya. Lima perkara kena tanam dalam hati kita supaya kita boleh berbahagia di dunia dan di akhirat. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Syukurlah aku ada isteri yang baik macam ni. Walaupun dia ada kurang sikit tang ini, tapi dia baik tang itu. Macam tu. Alhamdulillah isteri aku pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Macam mana dia buat tu handa botol gini dan gitu. Masak lomak cili api pandai botol. Ya Allah sambal gesek. Ya Allah sadap. Saya teringat mak saya masak hari tu. Mak saya masak rendang kepayo. Rendang betik. Ya Allah sedapnya. Mana? Ikan patin. Contoh masak ikan patin goreng belada. Sedap betul. Saja beritahu menu-menu. Kan? Ha, saja beritahu. Ha, kan? Macam malam ni kan? Takkan tak ada makan. Betul tak? Ha, macam tu. Jauh-jauh datang tuan-tuan kan. Sakat mihun berbandul kan. Ha, macam tu kan. Takkan mihun kan. Ha, kurang-kurang si Arab kan. Ha, macam tu. Ha, tak adalah. Saya okey je. Baru cakap syukur tadi. Nah, cinta. Mihun pun mihun lah. Kan, kedua. Yang ketiga, yang kena ada, sentiasa percaya pada hikmah daripada Allah. Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Allah tak bagi aku suami yang kaya, tapi Allah bagi aku suami yang baik. Itu. Allah tak bagi aku isteri yang cantik, tapi Allah bagi isteri aku yang sentiasa mengingatkan aku untuk solat bersama. Allah tak bagi aku, tak bagi aku suami yang handsome, tapi Allah bagi aku suami yang bertanggungjawab. Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura dan Maya Karim. Syukurlah. Bila tutup lampu, sama. Kau ingat ni Lofa tu tutup lampu menyalur muka? Eh, tak ada tu. Kau tanyalah puris tu. Ni, yo. Saya baru tanya. Tak ada. Sama golap eh. Sama. Syukur. Percaya pada hikmah. Keempat, redha kena ada. Dan yang kelima, ikhlas. Okay, ingat tak satu? Nabi kata, Nabi sebut apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Semua orang tahu ni. Hadis ni Nabi sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi tak pernah sebut tangan di bawah lagi baik daripada atas kadang-kadang. Tak ada. Nabi kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya, memberi lebih baik daripada menerima. Macam itulah dalam perkahwinan. Kadang-kadang yang jadi masalah rumah tangga tak bahagia ni, aku kahwin dengan jantan ni apa pun tak dapat. Jangan sebut macam tu. Kita buatlah dengan seikhlas hati, biar Allah tentukan apa yang patut kita dapat. Macam tu. Tu sebab mak kita bahagia di penghujung hayat bila dah tua, anak-anak semua bagi, anak-anak bagi inilah, bagi itulah, inilah. Aduh, mak cakap je, bagi duit, bagi itu, bagi ini, bagi ini. Sebab apa? Sebab masa muda mak kita tak pernah minta pun, dia beri je. Sebab mak kita bahagia. Mak. Kan? Ha. Itu dan begitu juga, percayalah, ikhlaskan hati didik anak. Jangan cakap, menyesal aku kepada anak macam kau. Jangan sebut. Tu seorang jadi lawyer, seorang engineer, seorang doktor, kau menyusahkan aku kat rumah ni. Jangan cakap. Rupanya bila kita dah terlantar, sakit, yang itu yang bela kita. Dia lap badan mak dia, badan ayah dia. Suapkan makan. Dia je yang faham. Mak stroke cakap pun dah tak clear. Dia je faham cakap mak ni. Mak,
mak ada nak apa-apa? Ayolah. Kawan dia tanya, mak kau nak apa tu? Jambu batu. Kau boleh tahu ya? Yalah mak, nanti saya cari ya. Yalah, apa maksud dia tu? Dengan asam sekali. Anak yang lawyer engineer tadi tak faham, dia yang faham. Itulah maksudnya hikmah. Ya? Jadi rasa cukuplah sekat tu tuan-tuan. Cara pandang tu pun saya faham. Ya? Cara pandang. Kalau saya teruskan ceramah ni, boleh berlaku malah petaka huara ni. Kan, insyaAllah. Banyak lagi saya nak sampaikan ni, tapi tak sampai. Maknanya kena panggil lagi ni. Kompon kena panggil lagi, insyaAllah. Jadi, pernah kita buat kuliah subuh lah. Kuliah subuh, insyaAllah tak berobot. Capek-capek. Kalau keluar maghrib, tunggu tahun depan. Jadi, insyaAllah, tuan-tuan dan sekalian, cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutik pasir kombang galah menjadi intan. Tanang-tanang air di laut, sapan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik, pihak masjid hari ini menjemput, rasa nak junjung.